Rakaman video seekor kucing memakan sisa ayam tandoori atas alas pemotong di kios sebuah restoran 24 jam di Jalan Laksmana di sini yang tersebar luas di laman sosial menimbulkan kecaman netizen. Video selama 1 minit 48 saat itu yang dipercayai direkam pelanggan antara lain menunjukkan kios ditinggalkan tanpa penguasaan kaki tangan. Pemilik restoran Jasmine Syamsuddin tampil memohon maaf atas kejadian malam Khamis lalu. Katanya kejadian itu diketahuinya selepas pasukan pegawai dan anggota Majlis Bandaraya Ipoh melakukan pemeriksaan ke premisnya.